بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, itu sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam ini, malam 16 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 5 Ogos 2020, sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun kita tidak bertemu secara zahirnya, ya, secara fizikalnya dalam satu majlis ilmu, tetapi apabila tuan-tuan puan-puan mengikuti kuliah kita ini, kuliah Al-Maya kita ini, mudah-mudahan apa yang ada di dalam kelebihan hadir majlis ilmu, ya, yang disebut Nabi SAW dalam hadis baginda itu, iaitu ya, akan diturunkan rahmat dan barakah dari Allah SWT, dibawa oleh para malaikat dan dikurniakan kepada hadirin hadirat dalam majlis ilmu itu ketenangan, sakinah, yang ketenangan dan dikurniakan ya, kepada ahli ahli majlis ilmu itu, majlis ilmu ini, ya, ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mendapat kelebihan ini, ikutilah kuliah maya ini. Yang paling baik sekali ialah subscribe channel kita Muhammad Azmi 10, MOHD AZMI 10, dan tekan loceng supaya mendapat
pemberitahuan, makluman, hebahan, notifikasi, apa juga namanya, ya, yang tuan-tuan ketahui dalam YouTube itu dari semasa ke semasa, insya-Allah. Ya, dan kuliah maya sebenarnya saya sebutkan beberapa hari sudah, ya, kemarin beberapa hari lalu, hari Senin yang lepas, bahawa saya, ya, kita tidak lagi bersiaran dari tempat lama kita, jadi di sini tempat baru kita, kita akan bersiaran dari sini, ya, dari tempat baru kita ini, dan juga mungkin di tempat-tempat lain yang difikirkan sesuai untuk diadakan kuliah maya ini, insya-Allah, dari semasa ke semasa. Ya, kalau tuan-tuan tengok muka saya ni dalam satu, ya, suasana pun mungkin menjemukan juga, eh. Jadi kita akan bersiaran dari semasa ke semasa, insya-Allah, di tempat-tempat yang difikirkan sesuai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, jadi sampailah giliran kita, ya, membicarakan, ya, kupasan kitab pengajian kitab Fiqh Manhaj jilid 4, ya, berkaitan dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Melayunya ialah undang-undang kekeluargaan, ya, dalam masih lagi dalam bab yang besar, iaitu bab yang besar iaitu berkaitan dengan talak, ya, yang mana kita dah masih membincangkan berkaitan dengan li'an, eh, iaitu pada perkara 14.3.4, ya, li'an, ya, bila seorang suami bersumpah melaknat isterinya yang dituduhnya berzina, walau, eh, dan dalam keadaan dia tidak ada saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut, maka bagaimana caranya? Ha, diterangkan oleh penyusun-penyusun kitab Fiqh Manhaj jilid 4 ini dalam perkara 14.3.4, iaitu cara suami melakukan li'an. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina akan dikenakan hukuman qazaf, melainkan setelah dia membuktikannya dengan 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri, eh. Jadi bila suami itu menuduh isteri dia berzina, kalau dia tak dapat membuktikan isteri dia berzina, dia boleh dikenakan tuduhan qazaf, dan sekiranya sabit boleh dikenakan hukuman qazaf. Hukuman qazaf ini adalah salah satu hukuman had yang ada di dalam fiqh jenayah Islam, eh. Kalau dia berjaya membuktikan, ya, eh, dengan 4 orang saksi termasuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan dikenakan qazaf. Hal ini membuktikan merupakan hukum ain, hukum am bagi hukum qazaf. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, qala Nabi SAW li Hilal ibn Umayyah radhiyallahu anhu, eh. Satu ketika Nabi SAW bersabda, ya, kepada seorang sahabat namanya Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Ya, lama qazafa imra'atuhu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Hilal ini menuduh isterinya berzina. Ya, mana qazaf itu mana menuduh isterinya berzina, eh? Itu mana qazafa imra'atuhu tu. Imra'atuhu tu ialah isteri dia, qazafa itu menuduh isteri dia berzina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemukakanlah bukti atau kamu dikenakan hukuman. Nabi SAW minta bukti. Apa bukti? Isteri kamu berzina, apa bukti? Nampak ke? Ada rekaman video ke? Jangan pula, ya, si isteri menggunakan alasan, ya, peguam si isteri mengatakan macam dia tapi bukan dia sebenarnya. Tak betul lah tu, ya. Maka kajian akan dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang forensik. Tengok muka tu betul, ya, berapa kejelasannya muka seseorang, seorang isteri yang dituduh berzina itu, muka dia ke ataupun orang lain ke ataupun sebagainya, eh? Ha, tapi ni zaman Nabi SAW tak ada benda ni. Maka Nabi kata minta bukti, al-bayyinah, al-bayyinah. Maka di situ timbullah hukum, hukum dia timbullah kaedah fiqah al-bayyinah itu ala-dai, ya, penuduh mesti memberikan bukti, ha, ya, au haddun fi dhahri zahri, kalau tak kamu akan dikenakan hukum had kerana menuduh isteri kamu berzina. Faqala Hilal, maka Hilal ini pun berkata, wallazi ba'athaka fil bil haqqi, dengan demi Allah, demi wallazi, demi, ya, zat yang memutuskan kamu dengan kebenaran ini, demi Allah ni, ha, maknanya Hilal ni bersumpah dengan nama Allah, ha, itu dia tuan-tuan, demi Tuhan yang memutus kamu dengan